Ya, revisi singkat kembali lagi di sini. Sekarang ngomongin soal Play Archive. Karena banyak banget bootlegnya mirip sama aslinya, saya sendiri susah bedain sebenarnya. Tapi ada caranya, yaitu kita langsung aja ya. Pertama, biasanya logo segitiga ini bisa lihat nggak? Logo segitiga, nah ini logo segitiga yang ini, sama yang terbaru ada hologram di sini. Ini seri lama, jadinya nggak ada. Terus kedua, ada yang mungkin ada yang bilang seri number, terus sekarang susah. Itu sama, saya lihat kemarin sama. Mungkin ada yang beda, tapi kebanyakan sama sekarang. Dibuat mirip banget. Yang ini dua ini, nah ininya susah banget dibuka, ininya magnetnya kuat banget kalau yang ori dibanding yang KW-nya. Ini harus ini susah ya. Untuk figurnya sendiri sih sama saja ya, cuma dialah agak ngeblur lah, pokoknya juga agak ngeblur. Terus kedua ya, itu ada, kalau kita beli pasti ada di dalamnya sini, ada kayak penahan apa ya, plastik ya, ada plastik yang kayak nahan. Biasanya sih di aksesoris ditahan di sini atau di sini di figurnya, biar dia enggak apa ya, keluar dari tempat. Biasanya kan keluar, keluar dari apa ya istilahnya, tempatnya. Nah, itu ya, ini enggak ada ya, misalnya ori ya. Cara kedua ya cuma beli di recommended seller ya, misalnya ada yang jual di sini loh ya, ada yang jual KW tapi dengan harga ori, tapi kelihatan dari tadi itu mungkin apa kotaknya itu sama. Tapi dalamnya sini dia ada kayak plastik penahannya itu. Nah, itu KW, sudah pasti KW. Tapi nggak tahu nanti besoknya kalau sekarang semakin mirip. Dan ini masih segel, belum saya buka. Belum saya buka. Juga masih segel. Belum saya buka. Mungkin cara ini bisa ngatasi sementara, tapi yang nggak bisa juga sih, kalau lama-lama pasti berubah besok untuk yang KW-nya. Yaudah, cuma gitu aja review singkat. Terima kasih.